الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala wasallim rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin wa syu'batul khamisatu wal khamsuna cabang iman yang ke-55 al-ihsanu ilal abawaini yaitu berbuat bakti, berbuat baik kepada dua ibu bapak, kepada dua orang tua. Cabang iman yang ke-55. Jadi berbuat baik kepada orang tua adalah bagian daripada iman. Siapa yang durhaka kepada orang tua, maka orang itu imannya kurang. Maka oleh karenanya jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Kalau ada orang tua kita marah sama kita, buru-buru kita minta ridho, minta maafnya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan sampai kita enggak berziarah ke makamnya. Yang ziarah laki aja, perempuan di rumah aja. Karena dalam mazhab kita, perempuan berziarah hukumnya makruh. Jangan sampai enggak ziarah. Ziarah bukan hanya dua hari hari kedua lebaran, bukan ya. Bukan hanya itu. Bahkan itu juga enggak ada tuntunannya ya. Andai kata mau ziarah boleh, enggak ziarah juga boleh. Karena memang tidak ada hadisnya. Ya, qala Rasulullah, enggak ada itu. Tapi andai kata kita mau ziarah boleh. Yang dua hari setelah lebaran Idul Fitri. Boleh kita ziarah itu rame-rame. Boleh juga kagak. Iya. Kenapa? Ziarah kapan aja. Mau hari itu boleh, mau hari yang lain juga boleh. Menjadi kebiasaan kita kalau enggak ziarah diomelin gitu. Iya, ngomelin apalagi sama mertua gitu ya. Dan enggak ada di situ. Itu adat aja. Jadi boleh dikerjain, boleh juga enggak dikerjain. Nah, intinya jangan sampai kita enggak berziarah. Ya. Ya. Kenapa? Apa? Oh, tukang kembang. Iya. Begitu. Jadi intinya jangan sampai kita enggak berziarah kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Itu bakti kita sama orang tua, diantaranya adalah kita berziarah, bacakan ya Al-Quran, Yasin, tasbih, istighfar, hadiahkan kepada beliau, dan beramal soleh kita sehari-hari ya, beramal soleh kita setiap hari sampai kepada orang tua kita. Allah Ta'ala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembah olehmu akan Allah, janganlah kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Jadi bergandeng antara nih menyembah Allah dan bakti kepada orang
tua. Artinya apa? Betapa kuatnya perintah untuk bakti sama orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini afdalu minas salati was sadaqati was saumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Bakti kepada dua orang tua lebih afdal daripada salat. Masya Allah. Daripada sedekah. Masya Allah. Daripada puasa. Daripada haji. Daripada umrah. Daripada jihad di jalan Allah. Artinya apa? Kalau ada orang rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin puasanya, setiap hari dia puasa, haji setiap tahun dia haji, umrah setiap bulan dia umrah, jihad di jalan Allah, tapi sama orang tua durhaka, maka itu enggak ada artinya. Astagfirullahaladzim. Kata Ibnu Umar, buka'ul walidi minal kabairi wal ukuk. Menangisnya orang tua, menangis orang tua, kata beliau, itu adalah termasuk dosa besar dan termasuk daripada durhaka. Na'udzubillah. Jadi kalau kita menyebabkan orang tua kita air matanya mengalir lantaran kita, berarti kita durhaka. Cuma orang tua kita apa enggak mau nangis di depan kita. Nangisnya ketika kita udah pulang baru dia nangis. Nangisnya di depan saudara kita yang lainnya. Di depan kita dia enggak mau nangis. Kenapa? Saking sayangnya tuh orang tua sama kita. Man kadang kita yang enggak tahu diri sama orang tua. Masya Allah. Jangan sampai kita nyakitin orang tua kita. Baik dari segi apa aja, dari omongan kita, dari sikap kita, atau dari segi keuangan. Berusaha kita semaksimal mungkin buat hati orang tua kita senang sama kita. Yang kita mampu apa membuat orang tua kita senang. Kita enggak punya duit banyak, maka sikap kita membuat orang tua kita jadi senang sama kita. Perkataan kita membuat senang sama kita. Kalau kita duitnya banyak, duit kita bagi biar dia senang sama kita. Kemampuan kita dah menyenangkan orang tua. Masyaallah. Itulah ya yang suka kita cari-cari, pengen dapat apa? Kita pergi ziarah ke makom anu, cari biar berkah. Sama orang tuanya lupa, ya enggak boleh begitu. Sama orang tua dulu baru kita pergi ziarah sana kemari. Ya. Jadi sama orang tua, bakti sama orang tua jangan sampai kagak. Baru kita ziarah ke makom-makom para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita pengen begitu, makom keramat. Orang tua, keramat orang tua itu dilupakan sama dia. Jangan sampai. Jadi jaga sejaga-jaganya orang tua kita. Cari ridhonya, jauhkan murkanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadin, tidak ada atas seseorang, idza arada, apabila dia ingin, ayat tasadaqah, bersedekah, bisadaqatin, dengan satu sedekah, ayat ja'ala, bahwa ia jadikan sedekahnya itu liwalidai, untuk dua orang tuanya, idza kana muslimaini, apabila dua orang tuanya orang Islam, fayakunu, maka ada liwalidai, untuk dua orang tuanya ajruha, mendapati pahalanya, wayakunu la'u, buat dia juga ada mendapati pahala mislu ujurihima, seperti pahala dua orang tuanya.
min ghairi ayyan kuso min ujurihima, dari tanpa kurang dari pahala keduanya syai'un, sedikit pun, sesuatu pun, sedikit pun. Jadi kita sedekah apa buat orang tua kita? 1 juta. Kita bagi duit orang tua kita 1 juta, itu pahalanya kita ya dapat. Bahkan tertutup 1 juta kembali lagi kepada kita. Sedekah sama orang tua. Jangan sampai sama orang lain baik, sama orang tua kita pelit. Sama orang lain baris banget, sama orang tua pelit banget. Ada apa? Iya, mau dikata soor itu. Jangan sampai begitu. Orang tua kita enggak bisa bagi banyak, ya udah kasih berapa? 100 ribu, iya, 50 ribu buat beli garam, iya, buat beli garam. Masya Allah. Jangan sampai, intinya jangan sampai kita nyakitin orang tua, jangan. Apalagi pakai duitnya, jangan. Iya. Sama orang tua udah sayang banget sama kita, sayangnya kita manfaatin. Orang tua kita sayang banget, sayangnya kita manfaatin. Mana sayang manfaatin? Orang tua kita duitnya banyak, kontrakannya banyak, kita ambilin kontrakannya, duitnya. Ya Allah. Nah, orang tuanya baik banget, pemaaf. Itulah sifat umumnya orang tua begitu. Jangan sampai buat dia sedih. Ya. Iya, anak orang tua enggak minta dibalas jasanya dari mulai awal dulu, mulai mengandung sampai besar, enggak diminta tuh. Dulu susunya berapa duit, enggak minta. Nyokolain berapa duit, enggak diminta. Kasih makan berapa duit, enggak diminta. Eh, dikit emak-emak minjem duit aja ditagih mulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahalazim. Mak, yang kemarin mana, mak? Astagfirullah. Ya Allah. Mana mau kita bahagia? Mana mau kita bahagia kalau udah nyakitin orang tua? Guru sama sama orang tua, itu guru. Guru sama, bahkan Imam Ghazali mengatakan lebih tinggi. Orang tua, jangan kita sakitin. Orang tua ada 3, Pak. Orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan istri atau suami kita, dan orang yang mengajarkan agama kita. 3 ini keramat. Jaga, jaga, jaga. Cari ridhonya, jauhkan murkanya. Untuk masalah orang tua, Pak, bakti sama orang tua sepakat seluruh umat, seluruh mazhab, semua sepakat. Sekalipun orang Syiah, sekalipun orang Wahabi atau yang mana aja lah, sepakat semua. Bakti sama orang tua, bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Tentu sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Waqala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja an walidi, siapa saja yang berhaji daripada orang tuanya, ba'da wafati, setelah wafatnya, artinya dia hajiin orang tuanya setelah wafatnya, kata wallahu li walidihi, maka Allah Ta'ala tulis untuk orang tuanya hajjatan haji, wa katabalahu bara'atan minan nari, dan Allah tulis untuknya merdeka dari api neraka. Masya Allah. Bapaknya dikasih pahala haji, anaknya yang pergi hajiin bebas dari api neraka. Berarti apa? Langsung masuk surga. Masya Allah. Masya Allah. Ya.
Wa qala rajulun, berkata seorang laki-laki, li Umar bin Al-Khattab, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innali umman balago min hal kibaru, sesungguhnya bagiku mempunyai ibu balago min hal kibaru yang sudah tua. Anna ala taqdi hajatah, sesungguhnya dia enggak mampu untuk menunaikan hajatnya, illa zahri la amatiyatun, kecuali punggungku menjadi kendaraannya. Fahal addaitu haqqaha, ya, kecuali punggungku menjadi kendaraan, artinya kecuali dia setiap kali dia hajat, setiap kali dia menunaikan hajat, setiap kali dia menunaikan hajat aku gendong ya Rasulullah, setiap kali dia menunaikan hajat aku gendong ya Rasulullah, setiap kali dia berhajat ingin sesuatu apa aku gendong ya Rasulullah. Fa'al adaitu aku, apakah aku sudah menunaikan haknya ya Rasulullah. Masya Allah. Qala, kata Rasulullah, belum, enggak. Kenapa? Li anha kanat tasna'u bika dzalika wa iya tatamanna baqa'aka. Karena bahwasannya ibu itu tasna'u, dia berbuat bika kepada engkau dzalika, demikian itu, wa iya tatamanna baqa'aka, dia itu ingin, dia itu ingin kekalnya engkau, hidup terus, enggak mati. Wa anta, sedangkan engkau tasna'uhu wa tatamanna firaka, sedangkan engkau berbuat kepadanya orang tua, engkau ingin firakaha, dia meninggal dunia. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang doanya emang sih kagak meninggal dunia, cuma lebih alusan lagi bahasanya, yang terbaik aja dah, yang terbaik aja. Harusnya doain, ya Allah sembuhkan, ya Allah engkau yang maha sembuh, ya Allah engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah sembuhkan ayahku, sembuhkan ibuku, ya Allah sakit apapun, ya Allah engkau adalah maha penyembuh. Aku percaya engkau maha penyembuh ya Allah. Anta syafi ya Allah, isfihi ya Allah, isfiha ya Allah. Anta syafi la syifa illa syifa, engkau sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Mestinya begitu. Tapi apa katanya? Yang terbaik aja dah ya Allah bagimu. Udah kecapean ngurusin maknya, ngurusin bapaknya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Jangan begitu. Lihat kita punya orang tua, kita ini pun jadi orang tua, anak kita sakit apapun, walaupun sudah diponis oleh dokter, ini kagak bakalan hidup lagi pak, orang sakit kayak begini. Tapi doa kita apa? Ya Allah engkau maha penyembuh, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah anakku yang paling cakep nih, ya Allah yang paling bagus, yang paling ganteng orangnya, ya Allah takwa banget, ya Allah pinter banget, ya Allah jangan sampai mati, ya Allah jangan sampai mati, berapa duit saya keluarkan semuanya walaupun mesti jual kebun, ya Allah. Begitu itu orang tua doanya kayak begitu. Kita orang tua semua apa ya, begitu kan pak? Iya. Coba anak sama orang tua. Ya kita kan repot katanya gitu. Ada kerja ini, kerja ini, kerja ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bakti sama orang tua. Amin. Wallahu a'lam bishawab wa syu'batu 51.